Hai semuanya, kita kembali lagi di Antar Siang. Nah, di video kali ini aku membawakan informasi seputar audisi. Walaupun cuma satu audisi, tapi aku bakal bawain informasi audisi yang bener-bener worth it banget buat kalian coba. Karena ini dari entertainment besar dan pastinya udah beberapa orang request sama aku, dan akhirnya aku bikin video ini buat kalian. So, buat kalian yang penasaran sama entertainment ini, jangan sampai ketinggalan buat ikutan audisinya. Nah, kali ini aku bakal bahas audisi dari Kakao Friends Entertainment, dan di situ tuh menaungi berbagai entertainment-entertainment yang cukup besar, yaitu dari Starship. Dan aku yakin banget kalian pasti udah gak asing banget sama agensi Starship, karena Starship ini juga cukup terkenal, apalagi mereka sering banget join survival show. Dan yang paling terkenal menurutku dari Starship saat ini di girl group adalah IVE. Dan gak cuma itu guys, tapi Kakao Entertainment juga menaungi agensinya IU, yaitu Ejan Entertainment juga, dan beberapa agensi di sini ya guys. Aku bakal sebutin satu-satu supaya kalian gak penasaran, karena menurutku artis-artisnya juga sudah cukup terkenal. Bahkan salah satu boy group favoritku yaitu The Boys juga ada di bawah naungan Kakao. Nah, gimana, udah pada mulai tertarik belum seputar pembahasan singkat Kakao Entertainment ini? Nah, daripada lama-lama penasaran, jangan lupa subscribe channelku supaya channelku makin berkembang dan aku makin semangat upload video buat kalian. Like video ini dan sebarin ke teman-teman kalian yang butuh informasi audisi. Dan langsung aja kita ke pembahasannya. Ini adalah kesempatan bagus banget buat kalian yang lagi cari-cari agensi yang bagus, karena Kakao Entertainment ini punya banyak pilihan agensi guys. Walaupun emang ini audisinya belum jelas kalian bakal ditempatkan di agensi mana, tapi menurutku ini sangat amat worth it, karena agensi-agensi di bawah naungan Kakao Entertainment itu bener-bener rata-rata udah pada terkenal-terkenal dan oke juga kok. So, buat kalian yang mungkin penasaran sama sosial medianya Kakao Entertainment Audition, kalian bisa langsung ke Instagramnya yang ini, atau mungkin nanti aku bakal kasih link Instagramnya juga supaya kalian gampang buat ngeklik Instagramnya dan langsung lihat postingan mereka yang lagi ngadain audisi secara berkala. Jadi audisi Kakao Entertainment ini nggak ada deadline-nya, jadi kalian bebas mau kirim video itu kapan, asal belum ada tulisan ditutup aja audisinya. Kalian bisa langsung ke postingannya yang ini ada barcode-nya yang bisa kalian scan. Kalau misal kalian mau langsung join, bisa langsung scan ataupun bisa langsung klik di bio Instagramnya Kakao Friends. Atau kalau kalian mau gampang, sehabis nonton video ini kalian bisa langsung scroll di bagian komentar dan aku bakal pin linknya supaya kalian bisa gampang untuk ngisi formulirnya. Kalau misal kalian udah klik, bakal ada timeline seperti ini di bagian websitenya. Kalian bisa ganti dulu bahasanya menjadi bahasa Inggris ataupun ditranslate ke bahasa Indonesia. Cuman karena di sini nggak ada auto translate-nya, bisa langsung ke bahasa Inggris aja supaya lebih mudah. Dan bakal seperti ini guys tampilan website-nya. Buat ngisi formulirnya tuh no ribet-ribet kep ya guys, karena ini lewat website dan langsung bisa disubmit. Nggak perlu yang gimana-gimana isi data dirinya pakai Word atau pakai email. Ini super simple banget lah intinya. Nah, untuk audition-nya ini tuh ada beberapa tipe nih. Kalian bisa lihat dulu, online audition, junior audition, global audition, dan juga friends audition. Oke, buat kalian yang mau milih online, itu kalian bisa klik yang online aja. Otomatis kalau misal online, ini boleh banget buat global, karena sebenarnya ini audisi memang buat global kan. Terus yang junior audition ini aku kurang tahu sebenarnya buat apa. Terus yang global audition ini global, tapi kemungkinan nanti kalian disuruh datang juga ke Kakao-nya karena nggak ada tulisan online ya guys. Terus yang friends audition ini mungkin kalian bisa rekomendasiin teman kalian atau gimana ya. Ini sebenarnya nggak ada kejelasan pastinya sih masing-masing audition tuh seperti apa, tapi biar aman dan juga gampang, kalian bisa pilih yang online audition. Atau kalau misal kalian udah siap banget nih menjadi trainee di Korea, bisa banget kalian pilih global audition ya. Nah, yang selanjutnya udah jelas banget ada kategori, dan ini ada 6 kategori yang bisa kalian pilih, dan kalian cuma bisa pilih salah satu ya guys. Yang paling menurut kalian kuasai itu yang mana, kalian bisa pilih aja salah satu. Misal aku pilih vokal, terus habis itu tulis nama kalian di sini, terus tulis gender, jadi ini bisa dua gender ya pastinya, dan juga
untuk global, online juga bisa. Terus date of birth. Nah, kalau nggak ada keterangan maksimal tahun lahirnya berapa, kalian bisa isi sesuka hati kalian sesuai dengan tahun lahir kalian. Jadi umur berapapun masih bisa diterima ya sama kakao. Terus habis itu nationality. Di sini ada banyak banget pilihan karena memang ini audisinya dilakukan secara global. Jadi kalian dari negara manapun bisa ikutan, guys. Kalau Indonesia kalian langsung pilih Indonesia. Terus nomor HP, untuk yang awal itu nomor HP kode langsung dari negara. Kalau kita plus 62 jadi ditulis aja 062, terus belakangnya tulis nomor HP kalian sesuai dengan nomor yang aktif. Terus tulis email. Nah, di sini tuh emailnya ada beberapa pilihan, tapi menurutku yang paling lazim digunakan di Indonesia itu adalah Gmail. Terus ada school atau grade. Mungkin kalau misal kalian lagi nganggur, kalian bisa di strip aja. Kalau lagi sekolah, diisi sekolahnya di mana. Lagi kuliah juga diisi universitasnya ya. Terus habis itu tinggi badan, berat badan. Terus yang terakhir ini ada pertanyaan, bagaimana cara kalian tahu audisi ini, informasi dari mana. Kalau misal dari YouTube, kalian tinggal pilih bagian YouTube. Kalau misal dari Instagram, pilih Instagram dan sebagainya ya guys. Terus ada register attachment. Ini kalian disuruh ngirim foto. Nah, di sini fotonya ada keterangan itu paling enggak 3 atau lebih foto ya. Jadi bisa dikirim lebih dari 3 foto pastinya. Yang pertama setengah badan, terus yang kedua foto full body, terus foto dari sebelah kiri maupun kanan. Aku bakal contohin juga fotonya seperti apa supaya kalian enggak bingung ya. Jadi kira-kira fotonya tuh bakal kayak gini, guys. Nah, terus yang selanjutnya ada video atau URL. URL itu kalau kalian misal ngeposting di Google Drive ataupun diposting di YouTube, kalian bisa langsung copy aja linknya terus dikirim di bagian URL. Nah, kalau misal kalian nggak mau posting, itu kalian bisa langsung kirim videonya di bagian attach video ini. Tapi balik lagi, ini ada maksimal MB-nya yaitu 300 MB ya guys. Jadi kalau kalian misal videonya kebesaran dan nggak bisa nge-compress videonya, kalian bisa langsung posting aja dan juga kirim linknya. Terus yang terakhir ada privacy policy. Ini bisa kalian centang semua. Dan yang terakhir kalian klik bagian apply. Nah, selanjutnya kalian kalau misal ada pertanyaan buat kakao, kalian bisa juga tanyain di emailnya kakao yang ini guys. Format pengiriman emailnya juga sebenarnya nggak ada. Kalian tinggal langsung nanya aja apa yang pingin kalian tanyain dan kirim ke emailnya kakao. So guys, sebenarnya segitu aja informasi seputar audisi di Kakao Entertainment dan menurutku sangat amat worth it karena di Kakao itu menaungi berbagai agensi kan guys, apalagi agensinya juga agensi-agensi yang oke. Jangan sampai kalian ketinggalan buat ikutan, dan untuk pertanyaan-pertanyaan basic kalian bisa langsung nonton videoku yang ini karena ini sudah menjawab banyak sekali pertanyaan dari kalian tentang masalah biaya dan sebagainya. Nah, oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe channelku supaya channelku makin berkembang dan aku makin semangat upload video buat kalian. Like video ini dan sampai jumpa di next video.